Mau kemana? Iya, lupa bilang. Hari ini kita diundang sama subscriber. Ada beberapa subscriber yang ngajak untuk bukber. Tapi yang ini saya pilih di daerah pedesaan. Kita pergi ke subscribernya kita yang di desa. Kita tempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Kita harus menghargai dulu yang dari sana dulu untuk buka bersama. Kita lihat di sana nanti. Cabut. Mantap. Tapi ini challenge ya, lebih enak. Coba dulu, kalau di kota kan biasa udah. Cari yang di pedesaan. Hah? Cari di mana? Please. Raimu apa ngono? So guys, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Patokannya rumah kuning ini. Patokannya rumah kuning ini. Di sini aja gitu. Ayo. Halo bro, selamat datang. Ini so. Tim. Ini tendang keluar. Ah, sedap. Aduh, muncrat. Boleh tuh. Minum sendiri. Ketawa. Orang belajar minum air kelapa. Disedot. Repot. Mahal Risa. Kok ada turunnya sih yang kayaknya. Ini ke siapa? Oh, jeruk sama garam? Iya. Wih, mantep, men. Hati-hati tangan, Om. Tapi puasa masih tahan, toh, Pak? Masih. Oh, masih, ya? Tinggal berapa hari? Ini subscriber yang paling lama. Termasuk yang paling lama sama gue. Kenapa? Karena gue tahu sejarahnya dia itu paling sering komen, paling sering ini. Makanya dipilih yang di sini, walaupun jauh, nggak apa-apa. Ya? Lombok ijo semua dipakai apa itu? Bisa kelar. Harus pakai ijo. Iya. Dia buat santan masak kelor. Kasih makan ayam guys. Makannya apa kok? Kuemu. Ini makan dimakan kuenya, jangan.
ini. Taruh. Dipilih. Minyak kampung. Oh, minyak kampung. Mantap. Minyak panas, siram. Yang bikin lagi puasa, berarti kau yang cicip-cicip, Pak. Oke. Belum buka puasa nih? Belum. Kelor. Ciri khas makanan kayak ini nih, sayur kelor. Ini kelor campur masak santan ya. Masak santan campur ubi. Campur ubi. Campur ubi. Iya. Beh, mantap. Ini namanya apa ini, kok? Hmm? Ini penjel. Ayam. Kari. Kari ya? Hmm. Saya coba. Saya suka kelor. Pedes itu, Mas. Hmm? Kenapa kalau ikan begini kepalanya enak ya? Ya, saya mau ambil deh, saya ambil. Men, kita udah selesai, udah dijamu. Mantap. Itu rupanya. Ini kalau dari saya tadi pakai katanya pakai minyak kampung ya? Minyak kampung. Minyak kampung. Ini sen mujair bakar sama sambal. Mana mujair goreng tadi? Yang goreng ini. Mujair goreng ini salah. Ini sayur apa? Apa? Kelor ya? Kelor. Kelor. Siapa yang cari mujair goreng? Mana mujair goreng? Ini goreng yang hilang. Oh, hilang ini abang nono lu. Cuma ambil kepala, Mas. Belum makan pedis nih. Woi. Merah mukanya. Ini apa? Penjak. Teri kok. Penjak. Teri. Kayak teri Medan. Baby teri. Woi. Ambil. Babynya mana? Ah, bawel lo biduan. Kok? Iya. Ya. Boleh. Singkat cerita. Mari makan. Mas Kifli tolong itu piring satu sama kartu. Piring kosong. Satu saja. Tanya piring. Ayo biduan makan. Mana istrinya, Pak? Istrinya enggak mau makan, enggak mau masuk. Takut dia. Kenapa? Takut nanti dikenal orang. Kemarin pulang. Ikan goreng man ini benar-benar mantap pol. Mantap ikan modernnya. Enak, Mas. Enak masakanku. Mantap. Ini mujair bakar. Terus ditambah sama sambal. Au.
sambal au. Humble-nya ini pakai minyak kelapa kampung. Enak. Beh, mantap. Bahasa masaknya di mana, Pak? Tanya dia, maksudnya tanya istrinya. Kenapa? Belajar masaknya di mana? Dari saya. Buset. Om tuh gak makan kepala aja. Hah? Makan kepala bawa tadi cepat bawa. Apa namanya makan kepala ya? Terlalu banyak makan kepala. Ya buat iya. Kepalanya. Orang kuat berpikir begitu, kuat makan kepala. Toh. Ada yang mau jadi goreng? Mau sekali. Makanya gue tuh udah dilirik gitu. Mana? Bosen nih. Satu saja. Ambil yang tidak ada kepala. Angkat semua. Nah, angkat semua saja. Ih, siapa pasang tadi satu? Kau suka ambil tuh? Weh. Satu kepala. Mantap kok. Besok-besok mau jahit lagi. Mantap. Mantap, terakhir mau abang. Mantap. Pedes kok. Tambah om, jangan malu-malu om. Anggap rumah saya. Enak bakar apa enak goreng dia? Sayur kelor nih kental betul. Makan goreng. Sayur kelornya mantap, guys. Kental. Apa itu? Ini sayur kelornya kental. Kameramen mari makan. Iya. Makan ini kameramen. Cabenya masih itu nasi habis nanti. Cabenya masih itu nasi nanti habis kok. Belum sarapan saya. Belum sarapan dari pagi sampai sekarang baru makan. Tangkap di mana dia ni? Ikor belakang lah. Ada yang panggil sendiri. Ditangkap di laut tadi ini. Boleh jalan-jalan kemarin lagi. Sering-sering kemari ada yang pang sendiri. Sedot terus. Mantap. Enak yang digoreng kriuk-kriuk. Enak yang digoreng kriuk-kriuk. Ini gorengnya. So guys, gua coba bilang lu satu. Gua napa dulu lu Sultan. Yang paling utama cuma satu, kebahagiaan itu nggak bisa dinilai dengan uang. Oke? Salam cabai from Palu. Ciao. Siap. Bye. Makan.